Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Sofia dari Kru TV PSS Utama Media Kreatif. Pada hari ini Jumaat 14 Julai 2023 yang merupakan hari kelima selaku hari terakhir bagi Kejohanan Bola Tampar MSSD. Jadi kita tunggu apa lagi? Jom kita saksikan bersama-sama. Bersama saya pada hari ini, Cikgu Muhammad selaku jurulatih bola tampar SMK Saujana Utama. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar hari ini? Baik. Okey, sihat Alhamdulillah. Pada hari ini, saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada Cikgu. Tapi sebelum tu, tahniah saya ucapkan kepada Sutama kerana berjaya ke final. Okey, soalan saya, apakah perasaan dan persiapan Cikgu apabila tim Sutama berjaya ke final? Jadi yang pertama sekali saya mengucapkan Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita telah berjaya dan sebenarnya menepati jangkaan saya lah. Iaitu kita akan berjumpa dengan SMK Kuala Selangor di final nanti. Jadi kami akan mengharapkan satu kejutan dibuat dan ini adalah pencapaian terbaik sepanjang tertubuhnya SMK Saujana Utama untuk bola tampar. Assalamualaikum korang, boleh korang perkenalkan diri? Kita orang dari Kusel BC, nama saya Arisa. Nama saya Fizana. Nama saya Garnisa. Nama saya Auni. Waalaikumsalam, nama saya Iris Chania Binti Rozaiman daripada pasukan B, SK Saujana Utama. Apakah perasaan korang pada hari ini? Maklumlah selepas ini akan berlangsungnya pusingan akhir ya bagi Kejohanan Bola Tampar MSSD ni. Itu dia soalan saya. Saya rasa gembira dan bersyukur dapat masuk final. Alhamdulillah. Saya gembira masuk final kerana sekolah Kusel tidak pernah masuk final dan kalah di semifinal. Kita rasa teruji gila sebab tahun-tahun lepas kita orang tak pernah ke final. Alhamdulillah tahun ni kita orang ke final. Saya pun berasa gembira dan tak sangka lah dapat pergi final and game seterusnya akan lawan Saujana Utama. Kusel boleh. Rasa macam nervous. Lepas tu kita rasa macam confident. Kita kena confident sebab nak menang kan. Betul.
Bersama saya pada kali ini, pasukan SMK Puncak Alam 3A yang merupakan Johan bagi kategori L18 Kejohanan Bola Tampar MSSD Kuala Selangor. Gambarkan perasaan anda selepas pasukan anda didompatkan sebagai Johan bagi Kejohanan Bola Tampar MSSD Kuala Selangor bagi tahun 2023. Pertama sekali saya bersyukur sebab menang untuk MSSD Bola Tampar 2023 ni. Pertama ni saya bersyukur terhadap Allah SWT. Lepas tu saya berterima kasih kepada cikgu yang support, lepas tu ajar diorang dari training pagi sampai petang. Sejalan kot. Okay, alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah kepada pasukan anda dan semoga lebih cemerlang di peringkat seterusnya. Terima kasih diucapkan. Bersama saya pengurus pasukan bola tampar SMK Puncak Alam 3, Puan Nur Hafizah binti Abdul Rahman. Okey Puan, pada hari ini saya akan bertanyakan satu soalan kepada Puan. Soalan saya, apakah cabaran sepanjang mengurus pasukan bola tampar SMK Puncak Alam 3? Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama sekali, sebenarnya mana-mana pasukan pun sebenarnya ada cabarannya. Tapi untuk pasukan kami, saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat sebenarnya pasukan ni berasal daripada tim pembangunan yang dibangunkan oleh coach kami, iaitu Cik Goli. Okay, dan cabaran utama dia sepanjang tahun ni sebenarnya datangnya adalah dari segi jurulatih. Bukanlah masalah jurulatih sebenarnya, tapi jurulatih kami ni injured. Last minute dia injured, dia perlu melakukan pembedahan. Jadi sebenarnya kami risaulah dari segi latihan tu menyebabkan budak tidak dapat menerima latihan yang semaksimum mungkin. Tapi alhamdulillah, berkat komitmen murid-murid ni sebenarnya yang telah dilatih sejak tingkatan 1 dan dengan kepatuhan dan disiplin yang tinggi di kalangan mereka menyebabkan tim ini boleh bergerak walaupun kadang-kadang Cikgu Oli ni tak dapat hadir untuk melatih. Tapi sebenarnya cabaran utama itu dihadapi dengan semangat pasukan, dengan hasrat yang tinggi untuk menjuarai kejohanan ini. Sebab bila kita ada hasrat tu, insyaAllah kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Daripada saya, cabaran utama ialah pengurus pasukan, cabaran utama adalah jurulatih, tetapi jurulatih yang sangat-sangat committed, yang memberi sepenuh perhatian walaupun dia sendiri pun perlu memberi perhatian kepada dirinya sendiri. Tapi alhamdulillah dia berjaya menghadapinya dan membawa pasukan ini untuk beroleh kemenangan. Terima kasih diucapkan kepada Puan. Terima kasih. Bersama saya pada kali ini, pegawai khas yang berhormat Ahli Parlimen Kuala Selangor, Tuan Haji Zulkifli Kamarudin. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Pada hari ini, saya Siti Nur Sofia dari Kru TVPSS Utama Media Kreatif. Saya ingin bertanyakan satu soalan kepada Tuan. Tapi sebelum itu, selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Haji Zulkifli Kamarudin selaku pegawai khas yang berhormat Ahli Parlimen Kuala Selangor. Jadi soalan saya, apakah komen Tuan tentang perlawanan akhir bola tampar MSSD Kuala Selangor yang Tuan saksikan tadi? Okey, kalau dari segi penganjuran, saya ucapkan tahniah lah kepada sekolah penganjur yang begitu teliti, cermat dalam menganjurkan sehingga tidak ada berlaku masalah-masalah ya, seperti keselamatan, keceriaan dan sebagainya. Dari segi permainan, saya lihat ada gap. Ada beberapa pasukan ada gap yang besar yang menjadikan permainan walaupun namanya perlawanan akhir tidak mencapai apa yang diharapkan berdasarkan kepada kekuatan pasukan itu sendiri. Yang pertama, yang keduanya ialah persiapan-persiapan sekolah-sekolah dalam menghadapi kejohanan kejohanan Waimah peringkat daerah sekalipun. Sepatutnya bila empat pasukan yang terakhir itu mestilah ada kualiti yang berbeza berbanding dengan pasukan-pasukan ataupun pasukan-pasukan yang di peringkat awal. Namun begitu, ada sekolah yang kita dapat mencapai
tahap atau kemahiran. Maknanya sekolah-sekolah ini membuat persiapan yang rapi. Walaubagaimanapun, pada saya ada beberapa perkara, terutamanya dari segi kemahiran asas dalam permainan itu perlu diambil kira. Maknanya guru-guru atau jurulatih mesti melihat kepada keperluan untuk meningkatkan kemahiran. Ada ketika saya nampak sekolah terlalu mementingkan taktikal, sedangkan teknikalnya pelajar tak bersedia sebenarnya. Tapi oleh kerana mungkin pengalaman-pengalaman jurulatih berdasarkan pada taktikal, jadi mana-mana pasukan walaupun tidak berapa bagus, tapi oleh kerana ada kemampuan teknikal, walaupun taktikalnya biasa-biasa, tapi dia mampu memenangi perlawanan. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih tuan. Bersama saya Puan Hajah Nur Hayati binti Embung, Pengetua Cemerlang SMK Saujana Utama selaku penganjur kejohanan bola tampar MSSD Kuala Selangor bagi tahun 2023. Pada hari ini, saya hendak bertanyakan satu soalan kepada puan. Okey. Soalan saya, apakah ulasan puan selaku penganjur kejohanan bola tampar MSSD Kuala Selangor bagi tahun 2023 ini? Okey, terima kasih Sofia. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta. Dan tahun ini kita boleh lihat pertambahan bilangan dari segi penyertaan dari semua sekolah sampai sekolah rendah atau sekolah menengah. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah sudah membuat persediaan pada pasukan masing-masing untuk bertanding pada empat hari, 10 hingga 14. Dan kedua, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada cikgu-cikgu. Sudah pasti mereka ini dilatih oleh guru-guru yang memang dah bersedia, yang committed dengan untuk memastikan kejayaan pelajar-pelajar mereka. Dan juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung, dari segi kewangan, dari segi nasihat, dari segi pandangan, dan sudah pasti kepada guru-guru SMK Saujana Utama yang sebagai jawatan kuasa pelaksana, jawatan kuasa pengelola, yang telah berjaya melaksanakan program pada hari ini pada selama 4 hari dan berjalan dengan lancar dan begitu cemerlang. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Dan pada hari ini juga kita boleh mengenal pasti pasukan ramai pelajar yang boleh menjadi satu pasukan yang kuat mewakili Kuala Selangor di peringkat negeri nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak puan saya ucapkan. Terima kasih. Maka berakhirlah sudah kejohanan bola tampar MSSD Kuala Selangor bagi tahun 2023. Saya mengucapkan tahniah kepada para pemenang. Kepada yang kurang bernasib baik, gagal bukan akhir dari segalanya, tetapi ia merupakan peluang untuk kita bangkit dan berusaha lagi dengan lebih gigih. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. We create, explore and inspire. SMCTV signing out. SMCTV signing out. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.